Kita dari Bawaslu ya, bergabung dengan Kasubag Kespangpol Kota Jakarta Timur dan juga Kasatpol PP Kota Jakarta Timur, Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan perapian dan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang dipasang melanggar ketentuan. Ini tindak lanjut dari kegiatan kita kemarin Jumat yang lalu, di mana kita juga melakukan perapian dan penertiban terhadap APK yang dipasang melanggar ketentuan di jalan flyover Penggilingan, gitu ya. Nah, ini sesi kedua, kita sekarang penertiban lokasinya di jalan flyover Dewi Sartika. Ya. Fokus yang kita dilakukan penertiban adalah memang tempat-tempat yang khusus terkait yang dipasang di flyover, jembatan penyeberangan orang dan juga pembatas jalan. Ya. Nah, kita tadi turun jam 20.00. Ini baru sebagian ya, sebelah kiri jalan Dewi flyover Dewi Sartika yang menuju Pancoran. Nanti kita akan melakukan penertiban ke arah Halim gitu ya. Dan saya kira ini sebagai bagian dari tugas Bawaslu, kemudian pemerintah daerah untuk melakukan penertiban, satu karena melanggar aturan ketentuan, yang kedua memang untuk menjaga estetika, keindahan, dan kerapian kota kita DKI Jakarta ya, sebagai ibu kota. Apa yang ada di bawah? Ya, taruh di bawah.